이거 진짜 해준다 이거. 와, 이렇게 해야죠? 이게 무슨 일이야 이게? Maskeran, pakai masker yang bisa bikin kulit itu putih bersih kayak Rosy. Serius? Iya, kayak Rosy Blackpink. Beneran. Gak usah lama-lama lagi, let's check it out. Ini adalah masker Korea dari Easy Beauty. Variannya ada Color Pack dan juga Aloe Pack. Untuk Aloe Pack itu varian Aloe Vera, dan untuk yang Color Pack itu yang Lime. Ini dia kondisi kulit aku sekarang, kering, bercak merah, dan juga banyak bekas jerawat. Sebelum pakai masker, aku mau bersihin lagi kulit aku pakai micellar water. Tadi udah sempat cuci muka, cuma aku pergi keluar sebentar. Di antara dua varian ini aku bingung mau pakai yang mana. Cuma karena banyak reviewnya yang lime, yang untuk mencerahkan, so aku mau pakai yang ini aja. Untuk size-nya, sorry, untuk isinya itu 28 gram. Terus kita pakai selama 40 menit. Gila, itu sih lama banget coy. Tapi ya udah deh, ya kan. Isinya itu sama. Jadi si sheet mask dan juga essence-nya itu terpisah. Kayak gini. Dan di sini ada keterangannya, pass. Nah, nanti kalau pas kita mau pakai, kita baru campurin kedua produk ini. Caranya kita lipet jadi dua, terus kita tekan deh sampai si plastiknya, bukan plastiknya sih, kayak pemisahnya itu terbuka. Oh my god, ini sih satisfying banget tau gak? Oke, kalau udah kayak gini, kita tinggal ratain aja supaya sheet masknya itu kecampur sama essence-nya. Sebelum pakai maskernya, aku mau lihat kalau maskernya itu beneran bekerja mencerahkan atau enggak. Ini aku ambil kapas dan aku bagi dua karena harusnya sih pakai yang tipis-tipis aja sih. Cuma kan udah habis, ya udah dah, aku pakai ini aja. Terus kapas ini aku pakai airin lagi. Aku kasih essence dari si masker tadi kayak gini. Dan aku tempelin aja di pipi aku. Jadi biar kita bisa lihat beneran berubah warna nggak sih? Berubah warna. Beneran mencerahkan kulit kita nggak sih? Gitu. Oke. Karena nunggu maskernya itu terlalu lama, jadi aku putusin buat pakai kutek dulu. Lihat, kutek aku udah jelek. Aku punya beberapa warnanya, ada merah, ada pink. Tapi aku mau pakai yang ini aja, yang nude. Aku mau bersihin dulu yang kutek lama aku. Ini aku udah selesai pakai kutek, tinggal nunggu kering sama tinggal nunggu maskernya sekalian. Kutek aku udah kering dan udah bisa dibuka juga maskernya. Aku udah pakai selama 40 menit.
kita bandingin sama yang pipi sebelah kiri. Kayaknya sih nggak ada perubahan apa-apa deh. Kayak kita lihat lagi. Sama aja. Kanan ataupun kiri bedanya cuma lebih lembab aja sih, nggak sampai yang memutihkan kayak yang tunggu. Kayaknya kelihatan sih bagian pipi itu ya. Kelihatan bagian pipi ada belangnya dikit. Mungkin karena terlalu banyak nyerap ke kapas kali ya. Agak sedikit lebih cerah sih. Oke, kita langsung aja pakai ke seluruh wajah kita. Karena dia lime, cairan esensinya juga warna agak kekuningan gitu juga. Sumpah aku kalau setiap pakai sheet mask itu pas pertama kali nempelin tuh rasanya nyes gitu, enak banget nggak sih? Dan itu hal yang paling aku suka kalau pakai masker kayak gini, pakai sheet mask. Kita ratain dulu, jangan sampai ada gelembung udara, bubble gitu. Nah, buat teman-teman kalau misalkan di bungkusnya masih ada esensinya, itu jangan langsung dibuang. Kita bisa pakai ke leher kita, ke tangan kita, ataupun ke siku kita. Jadi bagian-bagian tubuh kita yang kering. Oke, kita tunggu selama 40 menit. Bye-bye. Finally, ini udah 40 menit dan aku gak sabar mau bukanya. Udah cukup kering banget di wajah aku si sheet mask ini. Oh my god. Serius, ini benar-benar bikin kulit aku tuh lebih cerah. Beda banget sama kulit tangan aku. Yang aku rasain setelah pakai masker ini, kulit aku jauh lebih lembab, lebih cerah. Bercak-bercak merah yang biasanya ada tuh berkurang. Tapi kalau untuk bekas jerawat ini masih ada. Kelihatan banget di hidung aku tuh ada garis. Jadi tuh bagian tadi yang gak kena si sheet masknya. Okay. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Semoga jadi keracunan ya, karena emang sebagus itu. Beneran bikin mencerahkan, bikin halus, dan bikin lembab sih, kenyal gitu. Jangan lupa follow Instagram aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.